Hei, kita mau jalan-jalan. Yaki. Nah, kamu diam dulu. Hari ini kita mau jalan-jalan sama Coki. Kucing kurono-rono. Wis. Kita mau. Pakai tas ini. Tutup-tutup aja loh pas jalan ya. Loh, engko lihat itu gak bingung tah? Tunggu-tunggu iku montor lo. Eh, kamu masuk sana ya, Coki. Situ, masuk situ. Iki dilepas aja nanti aja dipasang. Hehehe. Iya, langsung masuk. Engko jerimpet-jerimpet di dek, engko. Terlalu besar kamu Coki. Besar. Ah, coba, coba kamu apa pakai? Tangannya diem. Ngarep metu. Ngene-ngene lho tangannya lho, Mak, ngejak guyon. Loh. Buntutnya. Lho, iki le lho brocok. Sik. Mak, ana nama. Ndang. Nah. Wes, mari wes. Jeneng ngono. Dah. Eh, lah kalau di ini sekolah soalnya dia kan kebesaran terlalu berat dia tuh penyok tuh tasnya. Yeay. Sini, Bang. Coba. Hey, Ki. Kamu sih berat banget lu. Tuh, penyok ah. Jadi gak api. Wis ya tak tutup lu ya. 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 Tak tutup. Oke. Ya aku takutnya nanti kalau dengar suara sepeda itu loh, gudeg-gudeg nih deh engko. Tetap ya Ki. Dah. Ayo kita berangkat Bang. Lewat depan. Kita berangkat dulu. Oke, Coki naik sepeda motor. Hey. Masih tutup. Apa nih tutup pipi nih lo? Pipi kelihatan no. Kenari naik. Kita mau berangkat dulu. Ada di pusat perhatian anak-anak SD nih. Bibi ya, Bang. Coki terkenal. Eh, sana lo, yang sepi. Kita lagi ada di RTH yang kemarin aku bazar. Itu masih ada tuh pasar malamnya. Apa? Ya di sini tuh kayak taman gitu loh, Rek. Diem gak Coki? Ngeong. Taruh di situ. Enggak apa-apa, Ki.
kita jalan-jalan. Kenapa Coki takut? Nggak apa-apa. Emang dia nggak pernah diajak keluar rumah sih jalan-jalan. Jadi kayak gini deh. Dia masih takut karena lingkungan baru gitu kali ya. Makanya aku pakai tali biar nggak kabur dia. Dia mau kabur terus. Gak apa-apa Ki. Mungkin karena itu loh, dia tuh takut suara-suara kendaraan gitu loh, Rek. Terlalu ramai. Biasanya kan rumahku sepi sih. Orang di rumah itu kalau ada mobil itu dia langsung lari gitu loh masuk ke rumah. Padahal kan enak ini. Aku sengaja nggak hari Minggu, kan ini hari Senin, biar nggak terlalu banyak orang-orang. Coba dilepas gimana? Oh, tadi nggak bawa belara. Nah, Coki nggak bisa. Dia terlalu takut. Takut dia. Atau di bawah lapangan situ ya nggak terlalu rame. Sana loh, di lapangan sana kan nggak terlalu rame di sana. Mungkin dia mau jalan. Masih ada itu pasar malamnya. Ya itu emang tinggal pasar malam aja. Kemarin kan sama bazar. Waduh, kayak dia kalau ngaung gitu kayak ketakutan gitu deh, Bang. Tuh. Masuk, aduh, nyakar-nyakar. Situ loh, sana loh. Bang, ke sana loh. Enggak apa-apa, Ki. Tuh, banyak sampah. Enggak bisa cara ini. Masih ngeong-ngeong dia. Hei. Coba di sini aja, Bang. Kan udah enggak terlalu ramai. Dia masih takut. Udah, sini aja. Sini aja. Coki. Sini, Nak. Hei. Enggak mau? Wah, gagal iki Mbok Coki jalan-jalan ya iki ya. Dia takut, teman-teman, mungkin karena aku enggak biasa tempatnya ya, kayak sehari-harinya dia tuh ya asing gitu loh sama tempatnya. Baru pertama kali dia tuh kesini. Ya Coki. Padahal kan aku mau video dia waktu jalan tuh kan bagus ekornya. Tapi dia takut. Hei. Tapi dia udah mendingan nih. Gak terlalu berontak. Ya. Kuncinya sepeda udah kamu bawa dah. Ya wis. Hei, Coki. Dia takut. Dia pengennya dilus-lus sekarang. Iya, Gi. Sini, sini. Mana? Kemana? Kemana? Masuk sini. Masuk sini. Masuk tas. Mana?
Ki, Caki, Caki sini Ki. Caki sini. Sini. Ki, sini. Caki, sini. Sini. Iya.